maksudnya baru aja ngelihat yang gemoy kayak masnya. Aduh, aku gemoy. Meski sakit hati ini kau, engkau pergi tanpa berita, habis kisah tutup cerita. Udah deh gitu, introspeksi masing-masing aja. Karena kalau misalnya pun bareng-bareng kayak gitu, kayak gak akan gitu. Kuila Brengoy, Momos Indonesia. Pomos Parfum sedang diskon 4 botol hanya Rp75.000 aja. Langsung cek TikToknya atau cek link di deskripsi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, war? Balik lagi di YouTube kita tercinta, Angga Chandra. Dan ini adalah konten yang paling kalian senangi dan kalian kangenin. Bantu aku like dulu dong, sampai 10.000 like. Bantu komen yang rame juga, biar kita lebih semangat lagi untuk bikin konten buat teman-teman semua. Nah, bisa tunggu lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Kuila Brengoy. Nabor sudah dapat penumpangnya, mari langsung kita telepon saja. Namanya Ririn. Mbak Ririn. Halo. Halo, benar dengan Mbak Ririn? Iya, betul. Ini Mbak, aku udah mau sampai lokasi penjemputan. Mbaknya pakai baju apa ya? Aku pakai baju hitam. Oh, oke. Okay. Mbak, sorry banget, harus duduk di depan, nggak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa. Oke, okay, siap. Ditunggu ya, Mbak. Yuk. Oh iya. Oke. Let's go, mari kita jemput, guys. Perfect. Bismillahirrahmanirrahim. Merasakan sayangku padamu, kan ku ingat selalu. Enak, lagu terlalu itu enak ya. Wow. Oh, ini dia. Mbak Ririn, ya. Silakan. Sorry ya, jadi dimana panas ya di luar ya? Panas banget. Tapi Bandung lagi macet ya? Iya, Bandung macet, gak tahu kenapa. Seat belt-nya sudah? Udah. Oke, sudah. Sesuai titik ya, Mbak ya? Iya, sesuai titik. Oke. Okay. Sering duduk di depan? Jarang sih, biasanya di belakang. Oh, cantiknya sering? No. Jarang duduk di depan ya? Iya, jadi kayak enggak sih. Enggak ya? Saya udah jinak kok tanpa. Biasa duduk di depan, tapi maksudnya baru aja ngelihat yang gemoy kayak masnya. Aduh, aku gemoy. Gemoy. Lebih ke gemuk kayaknya. Gemoy itu. Oh, segemoy ini ya. Iya. Oke. Okay. Makasih. Bilang gemoy. Mbaknya kayaknya lagi sakit deh. Sakit apa? Karena cuma Mbak sendiri yang bilang aku gemoy. Yang lainnya enggak. Oh, yang lain enggak. Baru pertama berarti. Iya. One hour later. Kamu penuh rasa sabar,
meski sakit hati ini kau tinggalkan. Ku ikhlas untuk bertahan. Eh sorry, memang aku suka karaoke. Iya, apa-apa kan. Namun ku tak pernah bisa merasakan, meski sakit hati ini kau tinggalkan. Buat kalian yang mau cukur rambut di arah Bogor dan sekitarnya, langsung aja ke Mabor Barbershop atau cek link deskripsi. Terima kasih. Biarkan ku harus bertahan. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Tak relakan yang hilang indah lah sudah. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Kecewaanku sungguh tak berarah. Biarkan ku harus bertahan. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Suasana dengan lagu ya? Kayaknya lagi relate aja. Apa? Lagi relate aja. Lagi relate aja. Mm-hmm. Saya nyanyikan yang lebih relate lagi. Ini mungkin lagunya lebih ke posisi Mbak sekarang ya. Judul lagunya ini lebih sakit lagi sih. Hidup segan mati tak mau. Perfect. Kita coba ya. Bentar, lagunya mana ya? Nah ini dia. Semoga Mbaknya nggak tambah baper ya. Semuanya telah ku berikan. Apa yang belum kau dapat? Bahkan nyawa ku pertaruhkan. Kini kau hilang bagai ditelan alam. Aku di sini tersakiti. Jangan lupa juga untuk menonton video klip terbaru saya berjudul Sekecewa Itu di Angga Chandra Musik. Lagu yang benar-benar bisa mewakilkan perasaan kalian yang sering diduakan, yang sering dikhianati, dan ditinggalkan tanpa alasan. Langsung aja tonton videonya di Angga Chandra Musik, judul lagunya Sekecewa Itu. Semoga kalian suka ya. Diambil tisu dong. Hidup segan mati tak mau saat aku
rasa darimu. Pahit rasanya gula, manis rasa empadu. Ku rasa engkau pergi tanpa berita. Habis kisah tutup cerita. Menangis dalam tawa, senyum dalam derita. Ku rasa. Weh, beneran nangis dia lo. Cukup. Sepertinya cukup. Wow. Bahaya. Ini dia bisa galau. Galau ini ya. Galau brutal ini. Keren ya. Keren banget. Aduh. Emang ada pengalaman apa sih, Mbak? Kenapa bisa? Ada cerita apa sih kenapa bisa segalau itu gitu? Aku pacaran sama yang mungkin usianya jauh dari aku gitu. Ngomongnya aja sampai kayak gitu loh. Terus abis gitu ya mungkin beda keyakinan lah, banyak banget. Oh, problem. Beda keyakinan. Enggak, beda keyakinan, maksudnya kayak dia punya prinsip yang lain gitu. Aku punya prinsip lain gitu. Terus kayak ya akhirnya yang buat kita kayak udah deh gitu, introspeksi masing-masing aja. Karena kalau misalnya pun bareng-bareng kayaknya enggak akan gitu. Tenang gitu. Dulu, ambil napas dulu. Gak akan bisa gitu. Sayang kita udah mau sampai ya. Padahal aku mau dengerin cerita Mbak lebih panjang lagi. Yang penting Mbaknya tenangin hati. Semoga Mbak bisa dapat pengganti yang lebih bisa mengobati lukanya Mbak. Sebelumnya aku minta maaf sebenarnya Mbak. Pokoknya aku gak mau lanjut karena memang aku lagi bikin konten juga untuk YouTube channel aku. Iya, di sini tuh ada lensa dan kamera yang udah lagi ngerekam kegiatan kita dari tadi. Oh my god. Makanya nih kan lebih jauh kalau misalnya aku lanjutin. Sorry sebelumnya Mbak ya. Kira-kira aku upload boleh gak sih? Boleh. Jadi kalian pasti pengen denger cerita lebih dalam. Kalian like dulu, komen, subscribe. Pokoknya rame-rame. Kalau pengen dia undang lagi, kita undang lagi biar dia bisa kita ulik-ulik nih kira-kira apa ya ini, ada apa sih sebenarnya gitu. Terima kasih karena sudah menonton. Tapi kalau mereka pengen kepoin kamu, itu Instagramnya apa ya? Boleh di RRINSTY. Oke, kalau TikToknya? TikTok aku au.ririn, N-nya 3. Mari kita coba ya guys, semoga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Angga Chandra pamit. Jangan lupa follow juga Karirin. Oke, semoga tidak galau lagi. Tolong bantu obati galaunya dia. Angga Chandra pamit. Assalamualaikum. Bye. Sampai ketemu lagi. Kuy lah brengoy.